Oke, anak-anakku semuanya, kita mulai Sudah. bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas-kelas. Yes, yes. Mari baris ini apel-apel ini kita awali dengan nyanyian biasanya ya, di tangan ini ada doa. Oke. Nanti untuk apel ini akan dipimpin oleh siapa yang siap? Pemimpin apel? Mas Fadil siap? Oke, Mas Fadil, silakan pimpin apelnya. Sudah siap. Di tangan dingin dulu. Di tangan ini ada doa dulu ya. Ayo. Di tangan ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, dengarlah doa. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Amin. Jika berdoa. Oke, lanjut. Next, get ready to pray to Allah together. Nada'u ila Allah ma'an. Irfa'u aydiyakum du'a'an. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita baca Rabbana innaka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Kita baca tiga kali ya, Salasa marrah tiga kali. Rabbana innaka jami'un
nasi liyaumillaraibafi inna allaha la yuhibbul mi'ad Rabbana innaka jami'un nasi di yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atar. Yuk. Sekarang ikrarnya dipimpin oleh Mbak Kalila. Ya, sama Asmaul Husnanya juga. Oke, Mbak Kalila. Siap, Mbak Kalila? Ya. Baik ya. Mari kita baca bersama-sama ikrar siswa SD Nur Faiza. Sama. Ikrar siswa SD Nurul Faiza. Satu. Cinta Allah, cinta Rasul, Ustaz dan Ustazah. Dua. Sholat lima waktu setiap hari. Tiga. Berbuat baik terhadap sesama. Empat. Belajar dengan senang. Lima. Membaca Al-Quran setiap hari. Enam. Be smart, be happy, and action. Oke. Mbak Kalila, kita teman-teman dipimpin untuk membaca Asmaul Husna ya. Ini akan Ustaz share lagunya sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Maha penyayang, ya Malik yang menerima syukur yang paling tinggi
Ya wali yang memerintah, ya muta'ali yang maha, ya baru maha dermawan, ya mawab membenar taubat, ya muta'in, ya afu maha pemaaf, ya afu maha pemaaf, ya mazik, Dul jalani wal ikram memiliki kalimat Ya muksin yang maha adil Ya jami yang mengumpulkan Ya ghani maha kaya Ya muli memberi kekayaan Ya wadinya Ya daru yang bahas bahaya Ya nafi memberi manfaat Ya nuri bercahaya Ya Ya badi yang maha cinta Ya bagi yang maha kekal Ya waris yang waris Ya roshid yang maha cerdas Ya sholku maha penyabar Ya zadhala zikru Syukran kasih Tayyip ayat alamit baik anakku semuanya langsung saja Ustaz masuk ke pelajaran ya. Oke. Baik. Tadi langsung dimulai memakai 5 aturan belajar. Kita membacakan bersama-sama 5 aturan belajar di dalam kelas yang dipimpin oleh Mas Atar. Mas Atar. Tafadhol Mas Atar. Yuk dipimpin 5 aturan belajar di dalam kelas. Silakan Mas Atar. Tafadhol Mas Atar. Pakai bahasa Inggris ya. Inggris dulu aja ya. Baik. 5 rules in the class. Oke. Okay. 5 rules. 1. Follow direction quickly. Sebentar semuanya berhenti dulu. Mas Atar. Ayo dipimpin teman-temannya. Iya. Yang keras suaranya. 5. Ayo Mas Atar. 5. Rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Press your hand for permission to speak.
Three. Raise your hand for permission to leave your seat. Four. Make smart choice. Five. Keep your ear, teacher. Happy. Okay. Terima kasih, Mas Atta. Oke. Kelas. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Esinu Faiza semangat. Yes. Okay, Tayyip. Kita aku makan dulu. Ayo telamit anak-anakku semuanya. Pada minggu yang lalu kita semua belajar tentang mengenal siapa Nabi Muhammad. Ya, kewajiban anak terhadap nabinya, terhadap nabinya. Bapak, Ustaz pengen tahu ini. Masih ingat apa? Sudah lupa ini anak-anak. Kepada Mbak Hana. Mbak Hana, silakan disebutkan apa kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad. Silakan sebutkan satu saja. Apa nak? Baik, dibantu oleh Mbak Istiqomah, silakan. Apa kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad, apa kewajibannya? Kewajiban anak terhadap Nabi Muhammad itu apa? Ayo, mana yang sudah kita pelajari bersama? Ayo. Silakan buka bukunya, nggak apa-apa. Buka bukunya enggak apa-apa ya. Silakan Mas Al, apa Mas Al? Coba Mas Al, dibantu Mas Al juga. Ayo. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, betul. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa lagi coba yang lainnya? Terima kasih Mas Al. Sebentar. Baik. Sebentar ya. Mohon maaf Ustaz tutup dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Yusro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Yusro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan sudah ada Mas Hadir. Baik. Nabi Muhammad. Coba ya, tadi kan taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, apa tadi? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Iya. Baik, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mas Al dan siapa Mbak Alia ya tadi yang jawab. Bapak Ustaz. Bentar ya. Kita mereview ulang pelajaran kemarin. Mohon maaf Ustaz mute terlebih dahulu ya. Ustaz akan ikhlakul mikrofon dulu ya, mematikan mikrofon dulu. Baik. Jadi anak-anak semuanya, sekarang Ustaz mau mereview terlebih dahulu pelajaran kemarin ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, salah satu kewajiban seorang anak terhadap nabinya yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba sebutkan lagi. Satu lagi, siapa yang bisa? Angkat tangan. Raise your hand. Irfa yadak. Mas Arsyad. Oke, Mas Arsyad.
Tafadhol Mas Arsyad. Ajib. Hormati dan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sohi, jayid jidan. Terima kasih. Syukron Mas Arsyad. Jadi yang ketiga, menghormati, mencintai keluarga dan keturunan Nabi Muhammad. Ya, keluarga dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz ingin tahu, siapa sih keluarga dan keturunan Nabi Muhammad itu? Ya Pak, siapa yang jawab? Irfa yadak, siapa saja sih keluarga dan keturunan Nabi Muhammad itu? Ayo. Yusron. Ya nak, Mas Aziz. Ya Mbak Aisyah, tafadhol. Ibunya dan ayahnya, para ulama. Iya, jadi kayak gini loh, kita Aika Aisyah. Mas Aziz. Ya. Saudaranya. Baik, syukron. Mbak Aisyah, terima kasih ya. Baik, Sayyid. Saudara, orang tua, dan apa? Anak turunnya Nabi Muhammad. Betul, Mbak Aisyah. Sayyid. Sohi ya. Atau ditambah oleh Mas Al tadi, kalau sekarang bagaimana orang tua Nabi Muhammad sudah wafat, istri Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian putra-putrinya juga sudah wafat. Itu sekarang gimana cara memuliakan ya keturunannya Nabi Muhammad yang lainnya, anak cicitnya, ya para habaib, yang seperti apa yang dikatakan oleh Mas Al tadi, para habaib dan para ulama. Iya, ya para habaib, keturunan Nabi Muhammad itu, dan para ulama-ulama kita semuanya, ya. Oke, ya. Terima kasih. Syukron Mas Al. Tambah satu lagi kayaknya. Siapa yang bisa yuk? Tambah satu lagi. Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Tafadhali. Mbak Naila Mu'azzara. Tafadhali. Satu lagi apa? Memperbanyak membaca sholawat. Mumtaz. Ya? Mumtaz. Betul. Sahih. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukron Mbak Naila. Jadi anak-anak, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad salah satunya yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jika ada nama Nabi Muhammad disebut, anak-anak wajib menjawab Sallallahu alaihi, ya, atau Allahumma sholli alaihi. Bagaimana? Coba ditirukan Ustaz. Allahumma sholli alaihi. Coba. Allahumma sholli alaihi. Ya. Atau sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Itu ya. Sama. Sallallahu alaihi. Ayo tirukan Ustaz. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi. Itu kalau ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa disebut. Anak-anak wajib menjawab seperti itu, ya. Coba Ustaz tes sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh enggak ada yang jawab. Syukran, ya. Harus jawab. Kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, anak-anak langsung spontan untuk menjawab sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi. Itu ya. Fahim tuh anak-anak? Fahim tuh? Ya, alhamdulillah. Oke. Okay. Coba Ustaz tanya sekarang. Mas siapa ya? Mas Naufal. Mas Naufal. Mana Mas Naufal ini? Mas Naufal. Nah, coba sebutkan dalil perintah kita untuk membaca sholawat. Bagaimana dalilnya?
Silakan Mas, Mas Naufal, dalilnya bagaimana? Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, perintah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalilnya bagaimana Mas Naufal? Ya ayyuhalladzina amanu. Halo, innallaha. Ayo. Wa malaikatahu. Ayo siapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Irfa' yadak. Perintah membaca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Yang kemarin dihafalkan? Coba Mbak Kalila, silakan Mbak Kalila, tafadhali Mbak Kalila. Innallaha ya ayyuhal ladzi sallu limu taslima. Syukran Mbak Iza Kalila, jayid jitan mumtaz. Itu adalah perintah, dalil perintah membaca sholawat kepada Nabi. Sudah belum anak-anak? Sudah Ustaz berikan materi ini. Belum, sudah kan? Sudah kan ya? Belum. Belum. Belum ya? Kalau belum berarti Ustaz yang lupa. Bentar. Ibu. Oh, belum ya anak ya. Baik. Yuk, mari kita tuliskan dulu, kita bahas dulu. Baik, sebentar akan Ustaz share dulu ya materinya. Siap, dicoba anak-anak siapkan alat tulisnya dulu. Buku tulis dan alat tulisnya yang lainnya. Meow meow. Mana ini? Di sini. Dia. Ya terus. Kelas-kelas. Yes, yes. Oke. Okay. Anak-anak semuanya, enggak tolong dinyalakan kameranya, ya. Sagilu kamera. Sagilu kamera. Ya. Dinyalakan kameranya semuanya. Tafadhol. Mas Aziz. Mas Aziz. Nah, ayo silakan sikap yang baik. Akan Ustaz foto satu bersama-sama. Akan Ustaz foto. Ayo silakan dinyalakan. Sikap yang baik. Ya. Jangan, coba kepalanya jangan dipegangi gini, nanti sangka sakit kepalanya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya,
Mana Mas Fadil ini? Kok belum ada? Mas Fadil? Mas Fadil? Ya. Ya, ayo. Ayo, satu. Dua. Tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Syukron. Ayo, kita lanjutkan materi kita pada pagi ini. Sudah muncul? Sudah. Baik. Sekolah. Kemarin ini anak-anak ya, materi kita ya kemarin. Ya. Baik. Jadi bukti-bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nomor 4 adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya perintah bersholawat? Ini silakan ditulis. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dalil perintah bersholawat. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. 56. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Khalas? Alintahaitum? Apa sudah selesai semuanya? Lama? Belum? Ya. Yuk, selesaikan. Oke. Gampang ini. Ya, ditunggu yuk. Yang lainnya, lekas. Sebentar, usah. Belum. Ya, kita lanjutkan. Ya, dua-duanya. Dalil perintah bersolawat. Yaitu lalu halamannya tepatnya halaman 16. Kalau tepatnya halaman 16 di bukunya halaman 16. Ya. Jadi dalil perintah bersolawat kepada Nabi yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau anak-anak mau membuka bukunya silakan Iftahu kitabakum shohifa sita asyara. Sita ta'asyara halaman 16. Ya. Sita ta'asyara. Oke. Baik, kita lanjut. Apa dalilnya? Ini. Mari kita baca bersama-sama dulu semuanya. Jangan ada yang menulis. La taktubu. Jangan ada yang menulis. Jangan ada yang menulis. Kita baca terlebih dahulu. Ya. La taktubu itu artinya jangan menulis nak ya. Jangan menulis semuanya. Nah, jangan menulis la taktubu. Jangan menulis dulu ya. Kita baca dalil ini bersama-sama. Tirukan Ustaz, oke okay. Ya? Ditirukan Ustaz ya. Are you ready? Are you ready? Oke. Okay. Hal antum musta'idun? Apa anak-anak siap? Siap. Ya. Baik. Membaca kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu. Yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu. Ayo kita ulangi lagi. Kita ulangi bersama-sama. Inna Allah wa malaikatahu. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marratan ukhra. Satu kali lagi ya. Marratan wahidan. Satu kali lagi. Inna Allah wa malaikatahu. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, syukron kasir, syukron kasiron. Terima kasih banyak. Coba Ustaz tunjuk sekarang, Mas Al, silakan dibaca Mas Al. Tafadhol Mas Al. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma wa mala duna 'alan nabi. Nabi. Ya alladzina amanu. Sallu alaihi sallimu taslima. Syukron Mas Al. Anak-anak Ustaz matikan terlebih dahulu ya. Itfa'us irfa'us saut terlebih dahulu. Ustaz matikan terlebih dahulu mikrofonnya. Akan Ustaz tunjuk, silakan kepada Mbak siapa ya? Mbak Naila siapa? Mbak Naila siapa? Satunya itu? Naila Wazara. Iya. Naila siapa namanya satunya? Mbak Naila, iya. Oke, Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Ustaz. Innallaha. Ya, silakan. Innallaha. Wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu. Sallu. Alaihi wa sallimu. Wa sallimu. Taslima. Syukron kasir Mbak Naila. Silakan dilanjutkan pada seanak siapa Mbak Syifa. Mbak Syifa, silakan Mbak Syifa. Tafadhali Mbak Syifa. Iqra'i. Ini baca ini. Baca basmalah. Baca basmalah dulu nak. Mbak Syifa, mohon maaf, suaranya tidak masuk Mbak Syifa, dinyalakan dulu mikrofonnya. Nah, baik, ayo innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Mbak Syifa. Ya ayyuhalladzina amanu. Mbak Syifa, suaranya dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Taslima. Syukron Mbak Ais. Mbak siapa tadi? Mbak Syifa, syukron kasiron. Sekarang kepada Mas Faki. Tafadhol Mas Faki. Iqra Mas Faki. Kita akan dibaca. Baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hawa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Mumtaz, taslima ya. Taslima. Ya. Mumtaz Mas Faki, syukron kasir. Syukron kasiran Mas Faki. Oke, terima kasih Mas. Di sekarang kepada Mbak Aurel. Mbak Aurel, tafadhali Mbak Aurel. Mbak Aurel, tafadhali Mbak Aurel. Silakan Mbak Aurel, dinyalakan dulu mikrofonnya. Shagil mikrofon. Dinyalakan. Innallaha. Allah. Wa malaikatahu. Malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Alaihi wa sallim. Alaihi wa sallim. Taslima. Taslima. Syukron Mbak Aurel. Sekarang Mbak Aisyah. Mbak Aisyah.
Umtas Mbak Aurel, syukran kasiran. Mbak Aisyah, tafadhali. Ikro'i. Ya, nanti adiknya juga mau ikut membaca, silakan. Silakan Mbak Aisyah. Innallaha. Baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Umtas Mbak Aisyah, syukran katsiran Mbak Aisyah. Jazakallah, jazakillah khair. Baik, terima kasih. Sekarang kepada siapa yang belum? Siapa yang belum? Mas Aziz, tafadhol Mas Aziz. Iqra Mas Aziz. Mas Aziz. Ustaz. Naam. Bagaimana bahasa Arabnya? Bagaimana bahasa Arabnya? Astazinu lisyarab. Ayo. Ustaz, astazinu lisyarab. Bahasa Arabnya? Ustaz. Ustaz, terukan Ustaz. Astazinu lisyarab. Ya, tafadhol. Oke. Tafadhol. Silakan minum. Mas Aziz, silakan dibaca dulu Mas Aziz. Ayo. Baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bahasa Arab dong. Sekarang kan bulan bahasa Arab. Astadinu lisyarab. Bahasa Arabnya ya. Astadinu lisyarab. Astadinu lisyarab. Tafadhol. Ya, silakan Mas Aziz. Ya, nah. Ya. Bentar, yang lainnya mohon maaf Mas Aziz ya. Mohon maaf anak-anak, bagi yang izin mau minum silakan untuk minum. Ya, Ustaz izinin untuk minum. Mas Aziz silakan dibaca dulu. Tafadhol Mas Aziz. Wa malaikatahu. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Astaghfirullah. Sallu 'alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Oke, syukron kasiron Mas Aziz Jajid Jitan Muntas. Oke, Mbak, coba kepada Mbak Hanin sekarang. Ustaz tunjuk Mbak Hanin. Mbak Hanin. Tafadhali Mbak Hanin. Ikra'i. Dibaca Mbak Anin. Silakan Mbak Anin. Baca basmalah terlebih dahulu. Mbak Anin silakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina
Ya. Amanu sallu terus alaihi wasallimu taslima. Syukran Mbak Anin Jayid. Sekarang kepada Mbak Kumairo, Mbak Alia Husna Kumairo. Apa Abdul Mbak Amira? Mbak Kumairo. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Sahil mikrofon. Ya, oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Tahu yusalluna alai. Alan nabi. Alan nabi. Ya. Ayyuhal. Ayyuhal. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jayid, syukran Mbak Alia Husna Kumairo. Sekarang Mbak Hana, silakan Mbak Hana. Tafadhol Mbak Hana, tafadhali. Baca basmalah terlebih dahulu, Nak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Wa malaikatahu. Yusalluna alaihi. Nabi ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu wasallimu taslima. Syukran Mbak Hana. Tafadhol. Alhamdulillah. Coba Mas Atar, Ustaz ingin tahu suaranya Mas Atar untuk baca. Silakan Mas Atar. Tafadhol Mas Atar. Innallaha innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, syukran jazilan Mas Atar. Jayid. Baik, terakhir ya kepada Mbak Kalila, silakan Mbak Kalila dan Mas Al. Mas Al. Mas siapa namanya? Mas Fadil, maaf. Mas Fadil. Siapa yang belum? Saya. Mbak Istiqomah. Baik, Mbak Istiqomah, Mas Fadil. Ya, Mbak Istiqomah, Mas Fadil dan Mbak Iza Kalila, silakan dibaca bersama-sama. Sama Mbak Tania juga. Oke, ya. Baca basmalah terlebih dahulu. Baca basmalah terlebih dahulu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, mumtaz sayyidan. Baik anak-anak, kita baca bersama artinya. Artinya, ayo bersama-sama. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat untuk Nabi dan orang-orang yang berkainan. Baik, alhamdulillah. Syukran kasiran anak. Cukup. Yakfi, yakfi. Baik. Ya, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah saja, Allah dan malaikat saja itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, bersholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau. Oke, anak-anak. Baik. Untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian, ya. Tugasnya yang tadi itu silakan ditulis di buku, ya. Ayatnya sama artinya silakan tulis di buku. Oke. Tadi kan cuma hanya itu saja. Surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Nanti silakan ditulis di bukunya, akan Ustaz share di grup, ya. Nanti Ustaz kirimkan di grup ayatnya dan artinya juga. Nanti anak-anak menulis di buku, kemudian tidak perlu untuk dikirim ulang. Paham? Tidak perlu difoto dan dikirim ulang. Silakan buat belajar sendiri, anak-anak menghafalkannya, ya. Tidak ada setoran hafalan juga. Tadi sudah Ustaz tes satu persatu. Baik, ya. Fahim tuh mana anak? Fahim. Ustaz pesan lagi. Ustaz pesan sekali lagi, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Ustaz bilang apa, Nana? Tidak perlu dikirim ulang. Berarti tidak perlu difoto, ya. Tidak perlu difoto, ya. Tidak perlu dikirim ulang. Silakan ditulis di bukunya masing-masing, tidak perlu dibutuh. Jadi membaca sholawat paling sedikit kalimatnya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu cukup. Bagaimana anak-anak? Coba tirukan Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Paham, ya? Itu paling sedikit. Kalau anak-anak mau banyak silakan, banyak sekali juga kalimat yang selawat panjang-panjang itu. Ya, mau dibaca semuanya enggak apa-apa, silakan. Paham itu mana anak? Alhamdulillah, semoga ilmu yang diperoleh anak-anak pada hari ini bermanfaat dan barokah. Anak-anak juga suka membaca sholat kepada Nabi, sehingga besok di hari kiamat kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad untuk masuk surga bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Istiadat dan Istiadat jika berdoa kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakumullahu ahsanal jaza, syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.